minta maaf, minta maaf lah. Cikgu datang lambat, minta maaf lah. Dah warm up dah ke? Dah warm up. Okey, bangun, 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 bangun. Orang kalau cikgu datang lambat, buatlah warm up pemanas badan dulu. Okey, dah bersedia. Hai, pandang depan, pandang depan. Dah bersedia, pandang depan. Ini bulu mata siapa orang ambil ni? Mak awak ke? Ini. Ui. Kening parang. Okey, okey, okey. Tengok saya buat, tengok saya buat. Ikut cikgu tahu. Okey, kita buat sama-sama. Okey, tangan semua macam ni. Tangan, tangan. Tangan macam ni, tangan macam ni. Buat, buat. Okey, tangan macam ni. Okey, lepas tu macam ni. Buat, buat. Okey, pusing. Pusing, pusing. Okey, inilah dua ekor lembu. Tak, 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 tak. Sebenarnya, saya bukan cikgu yang sebenar. Nak tahu siapa cikgu yang sebenarnya? Jom. Kita tengok profil guru hari ini. Okey, buat balik, buat balik, buat balik. Kereta lembu Melaka terkenal seluruh negeri. Abang nak bertanya, ngapa adik masih sendiri? Abang nak bertanya, ngapa adik masih sendiri? Ya, ni seorang. Sama lah dengan abang. Ini dia kita panggil F to the A to the T to the I to the N. Cikgu Fatih! Mama yang mama, kemal. Ajar apa tadi kat murid? Cikgu tadi, ya Allah, dengan tercucuk-cucuknya dari jauh nampak, ya Allah. Bukan itu ke yang kita apa? Nak belajar hari ini tarian lembu tu, cikgu? Bukan. Hari ini kita nak belajar joget kereta lembu ataupun joget cak kuncak. Ini apa cak? Cak kuncak. Cak kuncak. Yeah, cikgu, saya macam tak pernah dengarlah tarian kereta lembu ataupun dipanggil cak kuncak ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit sejarah dia, cikgu. Okey, sejarahnya, tarian ini diciptakan oleh Allahyarham Abdul Razim bin Ahmad, JKKN, seorang koreografer di JKKN, seorang koreografer di Melaka pada waktu tahun 2009. Tarian ini diciptakan oleh Allahyarham. Diciptakan oleh beliau. Betul. Dan tarian ini sebenarnya, cikgu, macam sebelum ini kita dapat lihat, kita belajar tarian joget, cikgu, kan? Betul. Tarian joget asas. Dan ternyata pengacara tersebut melakukan dengan begitu jayanya sekali, cikgu. Bagus. Ya, tapi untuk yang ini sebenarnya tahap kesukaran dia senang ke ataupun dia tengah-tengah ke ataupun sukar, cikgu? Okey, sebenarnya tahap kesukarannya adalah sukar sebenarnya tarian ini. Tetapi cikgu mengambil ragam-ragam yang simple yang boleh ditarikan oleh murid-murid di rumah dan Akmal sendiri. Tapi cikgu, apa sebenarnya kesinambungan daripada tarian joget yang kita belajar episod sebelum ni dan juga tarian joget kereta lembu? Betul. Apa sebenarnya, cikgu? Okey, tarian asas yang sebelum ni, episod sebelum ni yang kita tarikan adalah tarian joget asas. Kita kena tahu macam mana nak mengaplikasikan tarian pergerakan joget itu dengan lagu, macam mana tangan dia, macam mana kaki dia. Tetapi bila kita masuk ke tarian ataupun pergerakan dalam kita membuat satu koreografi dah menjadi satu cerita lain. Sebab tarian ini diciptakan mengikut sinopsis Allahyarham Abdul Razim bin Ahmad. Tarian ini diciptakan melalui pergerakan daripada penyanyi Mak Nona sendiri. Pergerakan perempuan dia kita akan lihat. Kejap lagi kita akan tunjuk. Pergerakan dia amat sopan, santun dan beradab. Maksudnya dekat sini dia memang tak ada yang macam ni, yang macam ni, macam ni. Tak ada lah, cikgu. Ada tapi last sekali. Ada, cikgu. Ada sikit. Nampak? Saya dah ajar dah sikit tau. Ragam dia kan. Tarian kereta lembu ni, cikgu. Macam mana kita nak lihat tarian ni, cikgu? Adakah ada juga dipersembahkan sewaktu wedding, cikgu? Ada, ada. Tarian ini dah diciptakan pada tahun 2009. Dan dia telah menular ke sekolah-sekolah, ke luar negara. Kalau aku mana tahu sebenarnya tarian ini dah disebarkan. Cak kuncak ini? Ya, sebenarnya. Ramai yang dah tahu sebenarnya. Dah dipersembahkan di banyak tempat. Nampak tak itu orang cakap kan? Warisan kita kena sentiasa harus kita pelihara. Betul. Kena jaga. Dan seni ini untuk siapa, cikgu? Seni ini untuk semua. Hashtag kita. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa untuk hashtag juga. Dan seperti biasalah kan, kita ni belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP sentiasa. Betul. Menjaga jarak 1 meter. Sentiasa memakai pelitup muka. Dan juga
juga kerap-kerap mencuci tangan anda dengan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Jadi dengan itu, cikgu, sebelum kita nak mulakan kita punya kelas ni, saya nak minta cikgu Fatin untuk gunakan dulu hand sanitizer kita. Silakan cikgu. Okey, dan diikuti dengan saya. Baik. Kita dah tahu dah sejarah mengenai tarian ini dan juga kita pun dah lakukan sanitasi. Dan saya pasti ramai murid-murid ini nak tahu macam mana tarian dia. Sebab katanya ada tarian yang sebegini. Ha, betul ke? Tak betul ke? Kita rehat dulu. Selepas ini, dalam mana, cikgu? Kurikulum Kesenian Seni Tari di Dek TV KPM. Selepas ini. Ya. Di Dek TV KPM. TV KPM. Ya, ya, masih lagi menyaksikan Kurikulum Kesenian Seni Tari di Dek TV KPM. Alright. Kita pun tadi dah tahu dah sejarah mengenai cakuncak ataupun tarian apa, cikgu? Joget kereta lembu. Joget kereta lembu. Dah seperti biasa. Ha, kalau dah mula dah kelas kita, kita takkan berdua. Sebenarnya kita berempat. Siapa tu, cikgu Fatin? Dengan Myra dan Dede. Ya, mana muka Dede? Ah, ini dia Dede. Oi, masih sama ya mengekalkan konsep itu ya. Parang-parang-parang. Ya. Okey, jadi cikgu. Okay. Seperti biasalah, semua nak tahu ni macam mana tarian joget kereta lembu. Betul. Ragam pertama dia macam mana, cikgu? Okey. Cikgu akan tunjukkan demo ragam pertama untuk lelaki dahulu, okey? Okey. Okey, pertama sekali. Aha. Untuk lelaki kita akan jalan bersahaja. Okey? Jalan bersahaja. Macam mana jalan bersahaja? Begini, okey? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Pastikan kita jalan ke belakang. Kalau kalau tengok kan, jalan dia, dia bukan jalan macam ni je. Tapi jalan dia ke belakang sikit. Dia macam tu. Macam ni, cikgu. Betul. Itu kalau yang lelaki. Untuk ragam lelaki, okey. Kalau yang wanita. Wanita. Wanita, cara dia berjalan adalah sebegini. Satu. Dua. Yang mana tu? Tiga. Empat. Ya. Lima. Enam. Okey. Tujuh. Lapan. Boleh, Myra? Nak tahu tak sebab apa kita pegang macam ni? Pening kepala? Tidak. Dan kita pusingkan ini. Seperti pergerakan kereta lembu tu sendiri. Oh, ini seperti roda. Ya, roda. Ya, ini seperti betul. Apa, cikgu? Ini tanduk lembu. Ini tanduk lembu? Ini kalau... Betul, tapi itu saya cara rasa masuk. Ianya takkan semudah macam tu, cikgu. Betul ya, tak? Betul. Takkan je lah macam ini, cikgu. 3 minit, pening kepala, cikgu. Okey, kita pergi ke ragam seterusnya. Cantik. Iaitu ragam transisi. Macam mana tu? Ragam transisi tadi kita lihat, kita boleh dengar macam mana lagu tu. Itulah ragam untuk transisi kita buat, kena buat pergerakan. Okey? Kita buat, cikgu ajar Myra dulu macam mana untuk membuat transisi pergerakan perempuan, okey? Boleh, cikgu silakan. Cikgu tunjukkan, okey? Okey. 5, 6, 7, go. Da da di da, di da di da di da di da. Putar patah balik. Da da di da, di da di da di da di da. Macam tu. Kalau lelaki macam mana, cikgu? Lelaki sama juga. Transisi, apa transisi panggil? Betul. Macam mana, cikgu? Transisi untuk lelaki sama saja. Dia hanya berjalan dengan perempuan. Dia akan pusing perempuan itu. Tetapi untuk waktu sekarang ini, hanya Akmal dengan Didik pandang saja hadapan untuk membuat pergerakan itu. Oh, tak payah pusing lagi lah. Belum pusing lagi. Oh. Okey, boleh? Okey. Okey, lepas itu, cikgu. Kita teruskan ke ragam yang kedua. Ragam pertama tadi kita berjalan. Betul. Untuk lelaki. Perempuan kita masuk macam ini seperti naik kereta lembu. Okey. Untuk ragam yang kedua, kita joget single yang episod lepas kita belajar. Yang mana tu? Ha. Begini. Satu, dua, tiga. Tetapi lelaki dia ada ni. Ada bahu sikit. Dia ada bahu sikit. Cantik, cikgu, Tapi itu macam Panjabi. Bukan. Bukan. Okey, kita minta ni, cikgu. Penari lelaki kita buat. Kita tengok bahu dia macam mana, cikgu. Bahu dia begini. Ataupun lutut yang naik dulu. Okey. Tunjuk sikit. Kita tunjuk sikit. Okey, tengok macam ni. Dua, tiga, empat,
5, 6, 7, 8. Okay. Dia macam itulah. Betul. Oh, tapi okay, untuk perempuan pun ada perbezaan dia juga. Macam mana tu? Ha. Perbezaannya, perempuan pastikan lutut bertemu dengan lutut. Dia tak boleh bergerak. Tak boleh buka ataupun tak boleh tutup. Pastikan lutut sebab arwah Abdul Razim bin Ahmad, dia mengajar tarian ini. Dia akan ikat penari, kaki penari-penari dia supaya tidak apa ni bergerak. Lutut ni tidak akan terbuka. Dia nak mengajar. Betul. Okay, pengalaman-pengalaman penari-penari waktu arwah mengkoreografkan tarian ini. Faham. Oh, macam tu sebenarnya cikgu ya. Betul. Okey, ini kita buat dengan muzik cikgu ya. Belum lagi. Oh, belum lagi. Maira tak belajar lagi pergerakan. Maira tak belajar lagi. Ha. Okey. Okey, cikgu tunjuk ya. Okey. Ragam pertama, ragam kedua untuk perempuan adalah begini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So dia kalau lelaki dia ada bahu, perempuan dia ada punggung sikit. Tapi saya prefer ni lah cikgu, saya lebih prefer yang perempuan ni sebab dia ada macam Awak nak buat perempuan punya ke? Eh cikgu, saya kalau lelaki cikgu. Mana boleh kan? So aku mah kena buat pergerakan untuk lelaki, kita akan buat pergerakan yang perempuan punya. Okey, boleh? Boleh cikgu. Kita menghadap ke hadapan dengan muzik. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Okey. Okey. Muzik. Ha, muzik. Belum lagi cikgu. Asal dulu pergerakannya tu. Jangan lupa. Boleh. Mel ikut. Maira jangan lupa transisi. Okey, transisi. Oh, belum lagi. Okey. Ewa, terus masuk. Go. Okey. Ewa. 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 Okey. Transisi. Ewa, transisi lelaki berjalan. Sama juga. Ewa. Lagi. Tukar tangan pula, Maira. Lelaki sama je. Ewa. 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 Transisi. Tak balik. Itulah pergerakan ragam satu. Cikgu. Wah, layan eh. Tolong cikgu, tolong cikgu. Tolong kata berhenti cikgu. Tak boleh, berhenti, berhenti, berhenti. Macam tu cikgu ya. Ya, macam itulah pergerakan dia daripada awal lagu. Begitulah pergerakan dia ragam yang dibuat oleh arwah. Saya pasti ada lagi cikgu kan? Betul. Ingat tak sebenarnya itu? Sebab saya tunggu yang ini cikgu. Itu yang saya tunggu. Nak tahu macam mana sebenarnya tarian itu? Nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali dalam Kokrikulam Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Kokrikulam Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan kita yang tadi kita dah belajar dah ragam satu, ragam dua dalam tarian apa cikgu? Joget kereta lembu. Sampai habis ke cikgu? Okey, baiklah. Sekarang ini cikgu nak tunjukkan kepada kita semua ragam seterusnya dan katanya yang ini akan ada yang ni macam ni. Macam mana tu? Okey, cikgu tunjukkan demo saja dulu, okey? Okay. Pertama sekali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Cikgu lupa nak bagi tahu tangan, posisi tangan untuk lelaki di kaki apa ni, tangan di cubit di peha. Okey. Apabila membuat tangan kiri, cross tangan kiri. Tangan kanan cubit di peha kanan. Okey, kalau untuk cross tangan kiri, tangan kirinya
apa kita akan cubit di sebelah paha kiri. Okay. Sekarang ni cikgu nak ajar macam mana pola lantai dia. Macam mana tu cikgu pola lantai dah? Mari kita suruh murid-murid kita buat. Silakan. Cikgu akan terangkan dahulu. Okey. Pergerakannya adalah perempuan akan pusing ke belakang dulu. Okey. Sini dan kita akan ke belakang sini. Sama juga pergerakan dia ke hadapan. Dan patah balik sini. Lelaki ke hadapan. Okey. Ke hadapan. Ya. Yeah. Dan pusing ke belakang. Dan ke belakang sini. Okey. Jalan sini. Okey, kita try tengok. Okey. Kita tengok macam mana pergerakan dia. Ya. Yeah. Apa ni? Halal gap, halal gap. Okey. Okey, tengok. Saya kat sini cikgu Betul. Kita saya tengok pergerakan. Tengok. Okey. Lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, depan, enam, tujuh, lapan. Lagi sekali. Ya, lagi sekali. Ya. Fokus. Okey. Lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, betul, tujuh, lapan. Pandai. Itulah dia. Ya, betul. Yang dipanggil? Apa tu? Pola lantai. Yang diciptakan oleh arwah. Selepas pola lantai, cikgu? Selepas lantai, kita belajar terancang pula. Macam mana tu? Okey. Boleh tak cikgu tunjuk demo dengan didik? Okey. Kita tunjukkan bagaimana terancang dalam tarian cak kuncak ini. Okey? Boleh on muzik? Okey. Cikgu buat daripada awal. Akmal boleh follow? Boleh, cikgu. Belakang. Transisi. Patah balik. Ewa. Ewa. Transisi. Ambil pola lantai tadi. Ewa. Depan balik, Ewa. Transisi. Joget lagi. Ewa. Singgah beli roti. Adik jangan tunggu lama. Nanti abang susah hati. Adik jangan tunggu lama. Hai, abang susah hati. Transisi. Lepas ni standby untuk transisi kedua. Okey. Transisi kedua. Ewa. Boleh buat koreografi. Aku buat bagus. Okey, transisi satu balik. Okey. Ambil pola lantai tadi? Ewa. Ewa, depan. Transisi pertama balik. Kemudian transisi kedua. Go. Tembak untuk terancang lepas ni. Ewa. Ewa. Pusing. Cucuk. Ha. Hey. Pusing. Terancang lagi. Stop. Pusing. One, two. Ha, inilah lembunya. Ya, cikgu.
jadi seekor lembu. Itulah terancang dia, ya. Macam tu, cikgu. Eh? Ya, betul. Alhamdulillah, nasib baiklah program ni setengah jam saja, cikgu. Kalau satu jam, betul-betul lembu jadinya. Jadi, cikgu. Okay. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Dan juga penari-penari kita. Bagi tepukan dulu. Terbaik, cikgu. Amazing. Amazing lah, cikgu. Seperti biasa, cikgu. Apa yang cikgu boleh rumuskan untuk episod kali ini, cikgu? Okey. Murid-murid di rumah, jangan risau. Kalau lihat kepada pergerakan terancang itu adalah sangat sukar sekali. Aha. Tetapi murid-murid boleh membuat terancang asas seperti episod yang lepas cikgu tunjukkan. Okey. Baik. Sekali lagi, terima kasih kepada cikgu Fatin dan juga penari-penari kita yang sememangnya tarian kereta lembu ni tak adalah susah mana. Kalau betul, kita banyakkan latihan, kalau kita kena fokus kan dalam kelas kan. InsyaAllah apa saja tarian, kita boleh buat. Betul, Cikgu Fatin? InsyaAllah. Baiklah, seperti biasa, kalau nak tahu apa lagi jenis-jenis tarian yang Cikgu Fatin akan ajarkan. Cikgu, hari apa, Cikgu? Hari Khamis 6:30 petang. Iya. Iya. Dekat mana, Cikgu? Dekat Kukurikulam Kesenian Seni Tari di DTV KPM. Dah macam suara Doraemon dah. Ya, Cikgu. KPM.